Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Duldan Gibrani. Saya berasal dari Kampung Petoran, RT3 RW7, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Letaknya tidak jauh dari PKBM Seroja. Saya baru lulus SMA tahun ini dan tidak melanjutkan kuliah dikarenakan ingin membantu mengembangkan usaha budidaya lebah madu milik ayah saya. Ibu saya selama ini bekerja menjadi seorang penjahit rumahan, sedangkan bapak saya bekerja membuat shuttlecock yang diambil dari pabrik dan dikerjakan di rumah. Selain itu, bapak saya juga membudidayakan lebah madu sehingga hasilnya dapat dijual dan dapat menambah penghasilan keluarga kami. Saya tertarik mengikuti program kecakapan wirausaha atau PKW Digital Marketing di PKBM Seroja dikarenakan saya ingin membantu memasarkan usaha bapak saya, yaitu budidaya lebah madu dan juga usaha menjahit milik ibu saya secara online. Dan alhamdulillah, banyak wawasan yang saya peroleh. Saya sudah dibantu menyusun bisnis plan, membuat website, desain iklan, membuat akun-akun di kanal marketing seperti Shopee, YouTube, Instagram, WhatsApp Business, Facebook Marketplace, dan belajar teknik pemasarannya. Juga membuat map dari tempat usaha saya. Oh iya, teman-teman dapat menjumpai bisnis saya di akun Instagram dengan nama madu.bihanes dan juga di Shopee dengan nama toko madu.bihanes, serta dapat menghubungi saya melalui nomor WA dengan nomor 0896-9182-4894. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, perkenalkan saya Retno Hendi Pujiati, pengelola PKBM Seroja. Alhamdulillah tahun 2022 ini PKBM Seroja mendapatkan kepercayaan dari Direktorat Vokasi Kemdikbudristek RI untuk menyelenggarakan program kecakapan wirausaha atau PKW, yang mana tahun ini kami menyelenggarakan untuk masyarakat sejumlah 29 orang yang terdiri dari masyarakat umum
dan juga siswa kejar paket PKBM Seroja. Jenis keterampilan yang kami selenggarakan adalah digital marketing. Selama proses pembelajaran, peserta PKW diberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan terkait digital marketing. Dengan harapan, peserta dapat mengikuti perkembangan zaman yang serba digital, memanfaatkannya sebagai peluang untuk berwirausaha, baik dalam memasarkan produk mereka sendiri maupun menerima jasa digital marketing. Semoga dengan kegiatan PKW Digital Marketing ini dapat mencetak wirausahawan-wirausahawan yang mandiri dan handal, serta dapat membuka banyak lapangan pekerjaan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najana. Saya peserta PKW Seroja. Senang saya bisa belajar digital marketing bersama PKBM Seroja. Usaha saya adalah jualan buku-buku agama, diantaranya Al-Quran Tulis Follow the Land dan buku sejarah. Selain itu, kisah-kisah anak islami. Saya mengambil produk dari kakak saya yang diambil dari sebuah penerbit. Alhamdulillah, saya sekarang punya modal untuk memasarkan buku saya secara digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusferi Bagasaputra, salah satu peserta PKW Digital Marketing di Seroja. Saat ini saya bersama adik saya sedang mengembangkan usaha di bidang foto event. Nama usaha yaitu Kamorize. Setelah mengikuti PKW Digital Marketing di Seroja ini, saya dapat meningkatkan pemasaran saya serta dapat manajemen sosial media usaha saya, serta saya dapat mengembangkan di bidang hal yang lain, misalnya foto produk, desain iklan, poster, kemudian desain logo. Untuk teman-teman yang mau melihat hasil atau produk-produk saya, bisa cek Instagram ya di Kamorize Project, KACAMORISE, Kamorize. Untuk teman-teman yang mau menggunakan jasa saya atau jasa usaha saya, bisa hubungi nomor WA saya 085-691-050-109. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Isa. Aku adalah salah satu peserta PKW Digital Marketing. Usaha saya saat ini adalah membuat beberapa snack dan kue-kue. Saya sangat senang bisa belajar di sini karena saya bisa mendapatkan banyak ilmu tentang pemasaran digital. Dan ini beberapa akun-akun usaha saya, teman-teman. Terima kasih PKBM Seroja karena sudah memberikan ilmu melalui program PKW ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa. Sebelum saya mengikuti PKW Digital Marketing, saya hanya membantu ibu saya yang berjualan di Pasar Klewer. Kemudian, ibu saya memotivasi saya untuk mengikuti PKW Digital Marketing. Saya pun tertarik dan mencoba untuk mengikutinya. Setelah mengikuti kelas, saya pun tertarik untuk mencoba salah satu kelas, yakni adalah Facebook Marketplace. Ketika saya iseng-iseng mencoba, ternyata justru banyak sekali chat yang masuk untuk menanyakan barang-barang yang saya tawarkan. Saya pun semakin tertarik dan saya mengikuti kelas sampai selesai. Ternyata setelah saya coba banyak kelas, banyak cara-cara yang lain selain Facebook Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain, saya pun tertarik untuk berjualan di tempat-tempat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah. Selama ini saya sudah berjualan online, tapi masih menggunakan sistem reseller.
Alhamdulillah, setelah saya mengikuti kelas PKW PKBM Seroja ini, saya mendapatkan banyak ilmu untuk mengembangkan bisnis saya. Terima kasih PKBM Seroja, semoga sukses dan lancar. Siap sukses, mari. Yeah.